Ketua Pelaksana dari Program Pendidikan Kecakapan Kerja tahun 2023. Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk paling tinggi, yaitu sekitar 46 juta jiwa. Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penentu terpenting dalam mencapai keberhasilan program pembangunan. SDM yang berkualitas akan mampu mengelola sumber daya alam dengan baik dan efisien. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia harus mendapatkan prioritas utama untuk ditingkatkan dan dikembangkan guna mendapat kualitas tenaga kerja yang baik. Jumlah pencari kerja pada jenjang SMA dan SMK masih menempati posisi paling tinggi pada Provinsi Jawa Barat. Cirebon merupakan salah satu kota penyumbang angka pengangguran keempat di Provinsi Jawa Barat. Program Pendidikan Kecakapan Kerja merupakan suatu bentuk dukungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Direktorat Kursus dan Pelatihan yang diberikan secara langsung kepada lembaga kursus dan pelatihan se-Indonesia. Manfaat bagi peserta didik mengikuti program pendidikan kecakapan kerja di LKP Bentani College of Hospitality yaitu yang pertama, peserta didik dapat melatih keterampilan perhotelan dalam bidang housekeeping. Yang kedua, peserta mendapatkan kesempatan untuk magang dengan hotel yang bermitra dengan LKP Bentani College of Hospitality. Yang ketiga, peserta dapat mengikuti uji kompetensi secara gratis yang dibiayai oleh pemerintah pusat. Yang keempat, peserta mendapatkan kesempatan bekerja di hotel yang sudah bermitra dengan LKP Bentani College of Hospitality. Pasca berakhirnya pandemi COVID-19 beberapa waktu yang lalu, saat ini sektor pariwisataan sudah mulai bangkit kembali. Kembali dibutuhkannya tenaga-tenaga terampil di dunia perhotelan. Bentani College of Hospitality dalam hal ini adalah lembaga pelatihan kerja yang melatih para peserta didik di berbagai departemen yang ada di hotel. Salah satunya adalah housekeeping. Para siswa akan diajarkan 3 aspek pembelajaran. Skill merupakan pembelajaran melatih kecakapan para siswa untuk mengoperasikan berbagai peralatan. Yang kedua adalah knowledge, bahwa di samping skill, siswa juga perlu dilengkapi atau diberikan pengetahuan secara teoritis agar skill dan knowledge berjalan seimbang. Kemudian yang terakhir adalah A. A adalah attitude. Bekerja di hotel membutuhkan seorang karyawan yang bersikap sopan, ramah, menyenangkan. PKK adalah pendidikan kecakapan kerja yang diberikan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Direktorat Kursus dan Pelatihan kepada lembaga terpilih. Dalam hal ini, LKP BCH adalah lembaga yang terpilih di Kota Cirebon untuk menyelenggarakan pendidikan PKK pada tahun 2023. Pendidikan ini terdiri dari 150 jam yang terdiri dari pelajaran praktek dan teori, yang akan dilanjutkan dengan ujian kompetensi kepada pesertanya. Saya berharap agar LKP Bentani College of Hospitality agar memfasilitasi warga di Kota Cirebon untuk memperoleh pendidikan secara gratis dan memanfaatkannya dengan maksimal. Halo, saya Christian Gunawan dari Bentani Hotel and Resident. Saya salah satu instruktur program pelatihan kecakapan kerja yang diselenggarakan oleh Bentani College dan Dirjen Khusus dan Pelatihan. Di sini mereka belajar langsung di hotel menggunakan fasilitas yang ada di hotel untuk menunjang pembelajaran mereka. Di laundry operasional mereka juga diajarkan untuk pengoperasian mesin cuci, mesin pressing, mesin pengering, mensetrika, melipat, dan lain-lain. Harapan saya semoga program PKK ini berjalan lancar dan sukses sehingga menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap berkompetisi di industri perhotelan dan pariwisata. Halo, perkenalkan saya Karin Hairunisa, peserta PKK BCH. Saya merasakan dalam mencari pekerjaan di era sekarang ini sangatlah sulit, apalagi ketika kita minim kompetensi. Saya merasa sangat bersyukur bisa bergabung bersama PKK BCH. Dengan saya mengikuti program PKK BCH ini, saya mendapatkan banyak benefit.
Selain saya mendapatkan ilmu, saya juga mendapatkan sertifikasi yang bisa saya gunakan untuk mencari pekerjaan di industri perhotelan ini. Terima kasih untuk BCH telah mengadakan program PKK ini. Semoga di tahun selanjutnya bisa mencetak generasi yang lebih unggul lagi. Halo, nama saya Tanu, peserta dari PKK BCH. Selama ini saya mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan karena minimnya pengalaman dan keahlian. Tapi saya bersyukur dari program ini saya dapat belajar dan berlatih tentang dunia perhotelan. Terima kasih Bentani College telah mengadakan program ini. Semoga kedepannya Bentani College dapat lebih sukses lagi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Direktorat Jenderal Khusus dan Pelatihan, Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Mitra Hotel Bentani College of Hospitality, Instruktur LKP Bentani College of Hospitality, serta para peserta program pendidikan kecakapan kerja tahun 2023, serta para pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami berharap program pendidikan kecakapan kerja akan terus selalu ada dan kami dapat melaksanakan kembali program pendidikan kecakapan kerja selanjutnya. Kompeten! Bentani College, kompeten!